anaknya. Dengan anaknya. Adik-adik aku juga kan ganteng. Ganteng itu suatu kurnia, karena orang yang ganteng akan mudah dinikmati oleh orang lain untuk merasa diri apa ya, nambah syukur mungkin ya. Jadi ketika kita melihat kebaikan di dunia, entah itu rupa yang bagus, entah itu sesuatu yang indah, akan diucapkan alhamdulillah dan subhanallah. Itu makanya aku juga alhamdulillah tidak dilahirkan sebagai orang yang cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak bisu, tidak tuli. Di situ aku harus bersyukur, walaupun tetap masih punya banyak kekurangan. Dan kekurangan itu tidak boleh dimunculkan, harus ditutupi dengan kelebihan yang kita punya. Kalau kekurangan dimunculkan, nanti yang ada hanya mengeluh, berkeluh kesah. Itu tidak bagus buat pertumbuhan janin ya. Janin. Aku lagi hamil 4 bulan, Pak. Gak tahu bapaknya siapa. Waduh, tanggung jawab tuh. Bukan gak tanggung jawab, aku duduk lagi tidur, itu diperkosa rame-rame. Jadi gak tahu bapaknya yang mana. Gak ngerti, orangnya pada pakai masker semua. Mas Adi, goyang gak? Kalau goyang mati gak diperkosa. Berarti kalau menikmati dong. Menikmati. Kayaknya aku goyang 3 kali malah. Nah, kalau goyang tuh berarti menikmati Mas Adi. Ketika yang keempat aku udah gak bisa goyang lagi. Kalau Mas Adi goyang tuh menikmati. Oh, berarti itu rahasia diperkosa dan enggak? Iya, bedanya gitu. Terus polisi ngusutnya gimana dong? Gak diusut, kalau sananya goyang. Astagfirullah, makanya untung aku gak lapor polisi. Aku takut ketemu anak goyang. Kalau goyang ya, Mas Adi dianggap selesai. Enggak sih, kan 8 orang, sempat pakai masker semua. Jadi gak ngerti itu orang mana, KTP-nya juga gak tahu. Tahu-tahu bunting aja 4 bulan. Kalau ibu mana ya? Ya aku dicari. Aku depo satu lagi sore. Oh, ini mah yang mau kerja yang kamu bawa. Soalnya aku kerjaan aku gak bisa ditinggal mas. Harus standby. Iya harus standby terus. Sama aku juga sama. Mau gak mau harus standby kalau takut ada apa-apa ya kan. Makanya aku jarang. Makanya aku juga kalau bosku apa telepon, apa tempat dengan telepon, apa babe telepon, semualah harus ke sini semua. Makanya aku pengen beli satu lagi. Jadi aku ada handphone main, ada handphone kerja. Tahu. Kalau kamu sih pusar yang berambut diobatin apa enggak? Atau obat? Apa? Pusar yang berambutnya diobatin. Bukan. Alami. Muncul alami. Muncul alami. Keren dong. Karena dari ayah emang berbulu Mas Adi. Oh. Jadi aku berbulu juga. Apa-apa keturunan gen-gennya udah menuntut ke situ sih ya? Iya. Juga mau berewok-berewokan nanti nih di sini. Kalau berewokan cakep kali seksi. Seksi tapi nanti di ini dibawa ke salon terus di udah nubu semua, dibawa ke salon terus di apa ya di modis. Di ala-ala itulah pemain porno Hollywood. Ini lebaran aku yang keempat mungkin, 18, 19, 20. Lebaran aku yang ketiga di Jakarta. Satu dikit umat ini. Muslim dikit cuma berapa, 8 orang pas 10. Termasuk Mas Adi. Termasuk aku. Mas Adi, aku, si Rahma, Fitri, April. Dian. Dian yang mana? Dian yang di depan kamarku. Terus si Boma. Kalau Mas Adi mana nama dia? Pramugari City tuh. Masih. Orangnya nggak ikut grup dia, nggak mau ikut. Orang lama dia. Sudah setahun. Ya terus. Boma. Orang bank NISP. OCBC. Cowok. Terus satu lagi. Fadel. Beda kamar tuh, beda lagi. Paling bawah, kamar 108. Gitu. Gitu. Tapi kayaknya banyak yang itu yang dekat kan kalau saling ke lantai 2 tuh Mas Adi, kan ada kamar tuh yang si Rahma yang cowok satu lagi siapa itu? Syahdan. Itu bukan Islam. Iya muslim juga Syahdan. Syahdan tuh kalau salah di bawah kan dia. Udah pindah ke atas. Ya kan betul kan ternyata di bawah kan. Soalnya
tegur-teguran sama aku. Mas, ayo. Orang-orang aku suka pada saling kenal ya, apa gimana sih, apa nggak ngerti orang-orang aku sih. Ya tau, cek kan kali, kalau aku mah berusaha untuk coba tanya-tanya aja, ini siapa namanya, jadi sosok kenal aja. Nanti kalau ketemu, salaman, kali gitu. Nanti banyak yang keluar, banyak yang masuk juga ya. Yang di bawah, yang keluar tuh, yang depan Mas Hadi itu perempuan yang masih baru, sebulan. Iya, sebulan keluar. Tapi dia paling parah tau. Apa ya, suka bikin orang gentar. Misalnya aku lagi main ya, tiba-tiba dorong ngechat, Kadi, aku susah napas nih kayaknya, aku mau pingsan. Lalu aku pulang ke kosan, ya, gitu. Nggak ngerti. Sakit. Suka-suka kayak begitu dia, sampai jam 1 malam. Mas Hadi ini aku nggak bisa tidur, aku gini. Terus Mas Hadi pijitin? Enggak, aku cuma, ya Allah, kamu kenapa udah kamu wudhu, kok gosok gigi, wudhu, serat hajat, minta sama Allah kesehatan yang baik untuk tubuh kamu. Begitu aku. Nggak tahu kalau dianya mungkin begitu. Tapi dia nggak cerita ada sakit atau apa? Enggak sih. Cuma dilihat dari fisik emang kurang fit ya. Dia sekarang gimana? Pulang apa? Pindah kos. Aku sih, ya Allah. Ini kok aku terganggu banget ada anak ini ya. Terus? Ya akhirnya aku... Ya aku sih nggak ngusir-ngusir dia. Cuma aku, ya Allah, kok aku keganggu. Aku lagi kemana-mana, ditelepon suruh pulang. Kemana-mana, ditelepon suruh pulang. Sering banget. Di situ baru 2 minggu, udah kayak begitu. Lah. Ya, mana? Jawa juga. Orang Lampung. Tapi bikin rumah di Cilegon. Oh, bikin rumah. Udah mau jadi rumah. Akunya itu keganggu pasti ya, Pak. Dia aku nggak perpanjang. Alhamdulillah, inilah jawaban doa aku yang kemarin. Udah. Cuma itu aja aku nggak nahan. Kalau aku nggak ada orang yang mau keluar, aku nggak nahan. Cuma kalau memang kesalahannya dari aku kamu mau keluar, ya aku minta maaf. Dan kalau babe yang bikin masalah, udahlah, kamu jadi jangan lihat babe, lihatnya aku aja. Awalnya menghadapi kalian semua di situ. Emang kadang ada aja ya masa dia yang bermasalah babe. Ih, semua babe mah udah banyak yang bermasalah. Masalahnya karena apa, parkir? Karena parkir, karena gerbang, karena warabiri nggak nyapa, macam-macam. Kan Bebe kalau ada orang warabiri gak disapa Bebe kayak gitu tersinggung. Tapi teman-teman juga gak harus Bebe begitu. Karena mereka lagi bete di kerjaan, bete sama pacar, bete sama orang tua. Buru-buru mau keluar. Ini gak selalu lah harus begitu manis di depan orang. Aku juga orangnya judes. Tapi karena Bebe kan gak pernah mengerti. Makanya lah udahlah. Aku selalu ngomong ke mereka sama teman-teman. Kamu lihat aku aja. Tuh, kalau aku yang buruk, kalian boleh keluar dari sini. Karena aku juga akan selalu minta sama Allah. Aku orang baik ya Allah, kumpulkan aku dengan orang baik. Kalau yang tidak baik, ya udah, singkirkan. Aku nggak mau bermasalah nggak dengan orang. Ada lagi yang ke situ bawa pacar mabuk. Siapa? Dulu lagi awal-awal, terus baru sebulan aja langsung pindah. Gak enak sendiri mah. Kalau aku nggak pernah negur, nggak pernah apa. Pokoknya kalian jangan narkoba itu aja. Kalau udah nakal apa pun nggak mau. Kali ini apa masih bisa? Di pasar tuh macam-macam ya kerjaan mereka ya. Iya. Macam-macam banget. Yang pramugari 6. Bukannya 2? Yang manager. 3. Oh iya pindah sih. Berarti berapa ya? Kan yang depan saya 2 pramugari. Terus Widya, terus Dian 4, 5 sama yang di atas. Kalau yang 6. Baru itu yang depan Mas Hadi yang gantiin yang orang Lampung? Iya, antara muka di situ. Oh itu yang pindah kamar itu. Berarti dia orang baru dong Mas Hadi? Bukan orang Lampung. Kalau pindah kamar doang ya? Ada lagi tuh kayaknya pindah deh. Mas Hadi pindahin kasur. Nih. Nah itu si itu yang pindah ke kamar atas. Oh, bukan. Jangan ke bawah, Mas Hadi sempat kemarin. Di kasur. Ini perempuan juga kalau nggak salah. Kan buka pintu, kamar 1, kamar 2, kamar 3 kalau nggak salah. Oh itu belum datang orangnya. Oh. Nanti tanggal 2, 2 Juni. Kasur diangkat sama Mas Hadi? Masih belum tak taruh lagi. Yang lantai 1 loh? Iya lantai 1, belum tak masukin lagi. Oh udah minta dibersihin. Kalau yang kamar 1 itu yang bawa bapak udah pindah? Bapak-bapak ada, cuma di situ kan seminggu 2 kali, seminggu 2 hari, 1 hari. Paling di situ sebulan 4 kali atau 5 kali lah. Iya.
itu sayang tau aslinya. Sayang ya? Mending harian ya? Iya, cuma dia nggak mau. Dia kerja di mana? BUMN, kepala manajer areal mana kayak gitu. Kadang di Sumbawa, kadang di NTT, kadang di mana. Jadi lagi ditugasin di daerah sini? Iya. Kita lagi, tiba-tiba nungguin kumis. Kan tadinya aku lagi pas kasih masukan, nggak dikasih kumis sih, bilang kayak bayi. Tahu-tahu aku nggak pernah lihat kamu itu satu minggu apa tiga hari apa empat hari lah. Kapan kemarin juga aku nyamperin kamu, kok udah penampilan beda. Termasuk cepet juga dong ya. Cepet, karena masukan dari Mas Adi suruh pakai kumis, ya udah. Tapi bener nggak lebih apa ya? Banyak, emang teman-teman juga banyak yang ngomong. Yang perempuan sih, teman-teman perempuan adalah satu juga. Kerja aku termasuk perempuan dong ya? Bisa jadi. Kalau laki-laki, teman-teman aku pada biasa aja mungkin mereka belum terlalu kan. Iya. Pokoknya lebih ada nilai plus. Gak tau nih, kalau aku sih teman-teman yang akrab banget, nama kumisan semua. Kalau yang gak kumisan, gue, nggak, ntar aku di shootingnya nggak? Hah? Aku pengen lari-lari di bawah apartemen, tapi kamu jangan seolah-olah jangan nyoting aku, ntar aku yang action sendiri, kamu tinggal nyiapin kamar apa gini, diem apa aja kan? Apartemen sini udah siap, kita meluncur. Yang di mana? Sebelah sana DM sini ya? Itu apartemen sini. Siap, kita meluncur. Boleh ya, asik, aku mau shooting. Ma ini yang ku tahu. Keren gak bakalan keren banget tahu saya aku jadikan tadi dulu. Ada kalanya tiada mengerti jalan hidupku lama ini yang ku tahu. Ih, keren gak bakalan keren banget tahu saya aku jadikan tadi dulu. Keren. Kamu mau action? Ya udah, sok kita bikin dua itu. Jalan kaki aja, jalan kaki, jangan lari. Tanggung tahu saya pemandangannya bagus banget. Udahlah, udah kesana aja yuk, kesana yuk. Di emperan apartemen, gelap tahu. Udahlah. Udahlah. Ada satu orang yang memang tidak suka di foto-foto dan tidak suka di selfie-selfie segala. Cuma terkadang kayak sahabat yang bersama dia butuh suatu kenang-kenangan. Barangkali saya juga termasuk salah satunya yang butuh kenangan orang itu. Bagus kok enggak? Halo semua. Salam kenal. Salam kenal juga. Bagus ya kalau baju putih gini ya? Iya. Tapi kok kenapa aku pakai merah ya? Kan merah putih. Iya sih. Mas Adi berani, aku suci. Mas Adi kita. Iya. Sepi. Oke. Okay.